Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Bersama lagi dengan channel Pesona Kambing Pasar Kes. Ini mantap, bulo-bulo. Ya, hari ini pasarnya berser, pasar Gerangan Kediri ngadul ya. Tepatnya hari ini hari Sabtu Kliwon lah, pasar Gerangan, pasarnya besar, lengkap, rame. Mulai dari jurukan-jurukan berbagai daerah, berbagai kota. Hari ini mau belanja kambing jantan-jantan untuk persiapan korbanan, guys. Mulai dari jurukan-jurukan dari Lamongan, Surabaya, Jombang, Malang, Kediri, Tulungagung, Galek. Hari ini full hadir semua, ramai sekali, guys. Mulainya harganya juga sangat tinggi, jantan-jantan terutama. Sebelum kita melihat jenis-jenis maupun harga-harga kambing di pasar Gerangan, saya doakan selalu para sahabat kambing sambin maupun domba-domba dan para juragan-juragan maupun peternak-peternak dan petani-petani sebangsa dan setanah air, saya doakan selalu dilancarkan rezekinya dan tetap sehat terus. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum kita melihat jantan-jantan, terlebih dahulu kita lihat yang betina-betina maupun babon bawaan anak. Nah, ini ada babon-babon jenis jawarandu-jawarandu bawa anak, ada juga yang tidak bawa. Ini babon-babon nom-nom, babon mana pimpindo, latasi 1, latasi 2. Hari ini harga babon-babon, terutama betina-betina, harganya agak stabil dibanding jantan-jantan. Nah, seperti ini, babon bawa anak, anaknya 1 ekor, anaknya betina. Masih harga standar, Rp1.900.000 bawa anak betina, jenisnya jenis jawarandu. Nah, anak umur sekitaran kurang lebih 4 bulan, babonnya laktasi 2, harga terjangkau 2 juta nego. Ya, itu ada juga warna jerapang-jerapang, babon bawang jawarandu, harganya juga standar Rp1.500.000, yang ini harga Rp1.750.000, PP rata-rata sekitaran 70 sampai 70 lebih sedikit, harganya di bawah 2 juta nego. Ada juga jantan-jantan jenis jawarandu dan pala hitam ini. Nah, ini poel-poelan kecil-kecil ini harga sudah menginjak 2.500.000-an, guys. TB rata-rata 70, ya ini juga 70, harga 2.500.000. Poelan kecil-kecil. Nah, ini TB 70, yang ini TB-nya juga 70. Poel 1, poel 2, umur sekitaran 1 tahunan lebih. 1 tahun setengah. Yang ini agak besar ini. Yang ini agak besar ya, harganya harga 2.500.000-an. Ini guys. Ya, selain itu ada juga cempe-cempe, yang ini cempe ini 2 ekor, betina-betina ini. Nah. Oke. Cempe-cempe, betina-betina harga borongan 2 ekor sekitaran 1 juta. Tapi betina-betina, guys. Ini juga warna jerapang doro, TB sekitaran 65, harga standar 900. Harga 900-an, guys. Ya, ini juga jantan, harga 2 juta. Agak kurus sedikit tuh. Tapi pokelan kecil tuh. Harga 2 juta, pokelan kecil. Masih gemuk yang itu minta 2.500. Yang ini agak kurus 2 juta. Ini juga poela, ini belum poel ini. Ini belum poel, yang ini poel. Yang poel juga 2.500. TP rata-rata 70, yang ini 65. Kalau babon seperti ini, babon dongkraan warna hitam ini harga agak murah. Harga dongkraan sekitaran 1.500 nego. Harganya sekitaran 15.500. Yang ini murah, guys. Ya, agak kurus-kurus ini murah. Sekitar 1.250.000, 1.300.000. Yang ini tadi minta 15 tapi kena nete, guys. Nete 1.350.000. Guys. Kalau yang masih muda-muda seperti ini. Ini ya sekitaran 1.100.000, 1.250.000 itu bagus, guys. Yang kepala hitam itu agak bagus kalau dibuat breeding kan.
Ya, ciri-ciri seperti itu, kalau dibuat breedingan indukan ya calon indukan bagus. Ini harga 1.250.000, yang ini 1.100.000. Jenis-jenis itu PE, yang ini jenis Jawa Randu. Yang ini juga Jawa Randu, guys. Pasannya ramai sekali. Ayo Kang, siap mulai. Up, mulai up. Enggak wireng-wireng ki ya. Kayak wangi ya. Ya, hati-hati. Piro loro iki iki? Ya, harganya masih up juragan dari ngadilue. Jantan-jantan warna hitam-hitam untuk persiapan korbanan. Ini warna jerabang-jerabang. Lalu pembeli-pembeli maupun petani-petani dari berbagai daerah sudah mau belanja kambing, guys. Lah di pasar Beragan, pasarnya sangat lengkap, sangat full. Barang-barangnya juga bagus-bagus lagi, ganteng. Nah, kita ada juga yang ini kuelan jenis Jawa Randu, ganteng lagi. Kue luru, nah, umurnya sekitaran kurang lebih 2 tahunan. Pemiliknya minta yang seperti ini agak bagusnya, pemiliknya minta 3 juta nih, guys. Nah, tipe ini sekitaran kurang-kurang itu 75 cm jenis Jawa Randu. Kalau ini minta 2.500.000 seperti ini, guys. Nanti barangnya harus lihat harganya, lihat barangnya. Kalau seperti 2.500.000 ego, yang ini 3 juta nanti enggak sama. Harus dilihat gemuk enggaknya. Kita memasuki lapaknya Pak Gofur. Dalu nyuwun pinten Pak Ari niki, Pak Ari? Babon jenis Irit Kawang. Babone ora ra ya manak ping induk. Jenis Irit Kawang TB sekitaran kurang lebih tinggi badannya sekitaran 80 cm. Miliknya Pak Supri. Pak Supri minta 2.750.000. 2.750.000 dapat babon atau indukan super jenis Irit Kawang. Niku, guys. Jantan go anteng ya, harganya sekitar 3.000 punjul. Miliknya Mbak Gofur Kuelan. Ya, sekitaran 3.500.000. Jenis Jawa Randu. Pak Yan jale piro Pak Yan ngene iki? Ngene iki murah, Bos, 21 ae. Wis selikur lah. Murah kuel bisa. Kuelan kecil 2.100.000 miliknya Mas Jono. Petani asli, guys. Mintanya 2.100.000 kuelan kecil, guys. TB sekitaran kurang lebih ya sekitaran 70.000. Oh, harganya teh 2 juta. Harganya 2 juta, guys. Bagus sih kalau dibuat korbanan ya pas nih. Dan ini, ya ini api. Ini ATB sekitaran kurang lebih 75 full miliknya Mas Gofur. Ya seperti ini, harga 3 juta lebih barangnya, guys. Barangnya mapi bawamu well sikil-sikilan ya gede-gede tinggi korbanan ke lanangan ya api. Ini miliknya Mas Gofur ya 3 juta lebih ya. Yang lagi bawa tas itu Mas Gofur juragan dari sini, dari Beranggan juga. Minat langsung hubungi di kolom komentar atau dicek nomor WA saya 085706125384. Bisa langsung nanti saya hubungkan dengan pemiliknya, Mas Gofur atau Pak Hari, guys. Ini lapaknya Pak Hari atau Mas Gofur, tempatnya sini, guys. Penjual kambing super-super jantan-jantan maupun indukan-indukan super-super, nah, guys. Ini ada juga indukan super-super jenis Jawa Randu kepala hitam ini. Awai dowo ya, harganya juga terjangkau. Kita lihat yang itu, guys, ada yang bawa mukutingan, guys. Ini miliknya Mas Gofur juga, guys. Kita lihat yang jantan-jantan dulu, guys. Nah, jantan super ini ya juga harganya tergolong agak bagus, jantan-jantan. Jenisnya ini jenis Jawa Randu super, umurnya 2 tahun, poel
Harganya sekitar, pemiliknya sekitar 4 juta niku, 3 juta ke atas. Kalau ini ya 3 juta niku, 2 juta ke atas. Barangnya beda-beda guys. Ini kayak 3 juta, 3 jutaan seperti ini. Harganya 3 jutaan seperti ini, ada yang lebih, ada yang kurang. Tergantung barangnya, kalau barangnya bagus, gemuk ya nggak boleh. Kalau sedang-sedang seperti ini ya boleh, warna hitam itu 3 jutaan lebih, 3.500, 3.300, ada yang 3 juta nego. Minat langsung hubungi di kolom komentar, nanti saya sampaikan kepada Mas Gopur, pemilik kambing jantan-jantan. Nah ini guys, yang beralamat di Desa Branggan guys, Mas Gopur atau Pak Hari. Bisa pantau langsung di kandangnya. Pompong harganya masih bagus. Kalau harganya nyedeki besaran pas, harganya pasti agak mahal. Jantan-jantan super-super ya guys. Nah, ini juga jenis super Jawa Randu super guys. Iwae akeh mdene Pak Jojo Randu ini. Harga 3 juta ke atas, 3.500, ada yang menginjak 4 juta. Nah, ini juga harganya juga sekitar 3.500. Jenis-jenis Jawa Randu TP sekitar kurang lebih 80-75. Ada yang 75, ada yang 80. Kurang lebih 80. Minimal harganya 3 juta ke atas, guys. Ya, kalau 3 juta ke bawah ya kecil-kecil seperti itu ya. Warna coklat itu, warna hitam itu, nah 3 juta bolong. Lagi 3 juta lebih. Nah, ini 3 juta lebih. Jenis Jawa Randu, poel-poel. Ada yang kepala hitam juga, harganya 3 juta lebih. Monggo mau beli kambing maupun jual bisa langsung bawa di kandang di pasar Branggan yang berlokasi di Desa Branggan guys. Ngadilweh Kediri. Kalau beli juga bisa datang langsung. Pasarnya besar, lengkap, parkirnya luas. Penak pokoknya. Gone yo wombo. Tempatnya bagus, tempatnya nyaman. Harganya juga terjangkau. Kita memasuki lapaknya Mas Suki. Ya, lapaknya Mas Suki ya, ini juga bawa jantan-jantan super-super lah. Lanang-lanang lemu-lemu iki. Regane ya 3000-an punjul Mas ya. Tapi 4000 ke bawah. Enek sing 4000 ke bawah. Iki nggih. Sing 4000 ke atas enek. Ngene iki. Yang harganya 4 juta ke atas juga ada guys. Jadi harganya jantan-jantan bagus hari ini. Ya ini juga 4 juta ke atas. Jenis-jenis Jawa Randu. Saman daerah kene ya. Branggan kene. Kandat. Ini masuki yang beralamat Kandat guys. Jenisnya ada yang Jerabang, ada yang Jawa Randu, ada juga yang PE, yaitu warna favorit itu yang besar itu. Ini gemuk-gemuk harganya 4 juta ke atas katanya. TB rata-rata sekitaran 75 sampai 80, ada yang 80 lebih. Minat langsung hubungi di kolom komentar atau di nomor WA saya, nanti saya sampaikan kalau ada yang mau beli kambing miliknya Mas Suki yang beralamat di Desa Kandat Kediri. Jantan-jantan super-super, warna jerapang, warna favorit, harganya juga terjangkau. Hush. Ada yang 4 juta lebih, ada yang 3 juta ke atas. Ini guys, jantan-jantan super semua. Oke guys, pesuasannya pasar Branggan seperti ramai ini pol. Ramai pol. Otomatis yang betina-betina maupun bibitan-bibitan betina-betina agak sepi guys. Yang dibeli
Doro-doro siap potong yang harga sekitar 900 sampai 1.200. Yang siap potong buat sate yang laku keras atau jantan-jantan, guys. Ya seperti ini. Harganya juga sangat bagus, sekitaran 1.100, 1.200-an. Jenis jawarandu, guys. Tadi masih ditawar 1.000.000 tapi belum dikasih. Anaknya kecil-kecil, harga 700, 2 ekor kecil-kecil. Harganya 700, 2 ekor betina-betina. Umure sekitaran kurang lebih rong wulanan. Api-api. Jalep piro, Kang? 750. Ya, jalep 750, guys. Betina-betina umur sekitaran 2 bulan. Iki 450 oleh, Kang. 500. Sing pundi? Loro iki. Kali niki dereng. Dereng. 650. 650. Lah iki pirunan iki? Dodo iki. Niki doro-doro niki tunggale punjul tanan. Oh, sewunan punjul ta? Nggih. Sewunan punjul, guys. Ini tadi saya tawar 500 belum dikasih, guys. Mintanya harganya 650. Saya tawar 500 belum dikasih, mintanya harga net 650, guys. Ada yang sudah mau pulang dapat tuh dan dibeli ya betina-betina siap potong. Nah, ini siap potong. Wah, ana cempene cuwile. Nah, jadi pasare rame. Pembeline juga rame full. Nah, ini yang ini minta 750. Nah, minta 750, yang ini minta 900-an. Kecil-kecil padahal. Umurnya rata-rata sekitaran yang ini umurnya sekitaran 6 bulan, yang ini sekitaran 5 bulan. Ini lanang jenis jawarandu. Jawarandu warna jerabangan. Minta 2.650 lanang modal. Harganya 2.650 kuelan miliknya Pak Di. Balan, Deng. Palan. Nah, minta 2.650 padahal lemu, guys. Tapi jenisnya jenis biasa, jenis jawarandu. TB sekitaran kurang lebih. TB ini ya 70 lebih ini. 70. Jadi Pak Mas, Pak Selamat sudah mau pulang, dapat jantan dan betina. Nah, Pak Mat, ini jalan piro Pak Mat? Ini mentang ya, Ki? Mentang piro lagi? Nah, hamil, buntingan, minta telulas. Jenisnya jenis jawarandu, doro gitu. Lah lanang iki? Lanange 21 Pak Min. Lanange selikur ya, kuel. Kuelan jenis jawarandu. Harganya 2.100 sampai yang betina 13. Ini Pak Selamat juragan dari Keniten, Mojo Kediri, guys. Monggo lang mau beli miliknya Pak Selamat yang buntingan harga 13,5. Bisa hubungi di nomor WA atau cek komen langsung di kolom komentar. Mungkin saya insya Allah saya bisa sampaikan kepada Pak Selamat pemilik kambing tersebut. Nah, ini aja juga babon bagus jenis etawa kepala hitam. Ini agak mahal yang seperti ini, guys. Ini harga sekitaran 2 juta lebih, sekitaran 2 juta nego, 2.500 nego, guys. Karena apa? Bagus ini barangnya. Dibuat indukan, dibuat peranakan ya bagus dilihat dari telinga-telinganya, kepalanya. Nah, jenisnya jenis PE juga. Ya, kalau yang jenis-jenis jawara jantan ini harga standar, harganya juga tapi agak lumayan bagus dibanding hari kemarin jantan-jantan ini. Harga 2.600 sampai 2.500 jenisnya jenis jawara biasa. Pasar yang ramai full banyak sekali. Iya, guys, ada yang baru datang, Pak Yon, juragan dari Mas. Nggih. Dari Mojo datang bawa jantan-jantan maupun bakalan-bakalan. Ada juga yang suka mau pulang pasar. Ramai sekali, guys. Ya, tuh.
juragan dari Lamongan, dari Jombang juga sudah pada pulang, guys. Hati-hati, guys, mas. Yang diburu jantan-jantan, guys. Poel-poel. Nah, dilihat, ciri-ciri kambing poel dilihat giginya, guys. Otomatis yang dilihat harus giginya. Ciri-ciri kambing poelan seperti itu, guys. Dapat cempe murah tadi. Dapat cempe sekitaran 150 yang digendong itu, guys. Ini tukunan piro, Mo? Tukunan apa gawa kene? Piro, Mo? 7,5, Mas. 7,5 rong poel. Untung bakalan. Wis, Pak Gir. Yo. Oke, guys, hari ini kita sudah mau pulang dari pasar Meranggan Ngadilwe. Ya, semoga lancar. Masuk. Hari ini kita alhamdulillah dapat kambing. Harganya mahal-mahal, guys. Hanya dapat sedikit. Ya, terima kasih. Semoga lancar, semoga barokah. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan tonton terus videonya di channel Pesona Kambing Pasar, guys. Lah ini, guys, masih banyak yang belum laku, guys, karena harga jantan harganya sangat tinggi. Banyak yang belum laku, guys. Semoga di hari kedepannya semoga tambah lancar, tambah laris pasar Meranggan Ngadilwe, pasar lengkap. Nah, berbagai kambing harganya, jenis-jenisnya lengkap, guys. Ya, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tonton terus videonya di channel Pesona Kambing Pasar. Semoga para bulu-bulu maupun dulu-dulu dan para peternak-peternak sebangsa dan setanah air. Nah, saya doakan semoga tetap lancar dan tetap sehat terus. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.